perasaan following kamu 120 deh. Kok sekarang jadi 122? Emang iya? Aduh, tuh muka pura-pura bego. Habis follow siapa kamu? Aku habis follow akun berita. Terus satu lagi? Follow teman aku. Cewek cowok? Ya cowok lah, ngapain follow cewek, gak penting. Bohong! Kamu habis follow cewek kan yang namanya Desi, terus postingannya foto seksi-seksi gitu. Kamu pikir aku gak tahu? Tahu dari mana kamu? Sama following kamu, udah aku kepoin. Unfollow sekarang. Iya iya, nanti aku unfollow. Sekarang? Ya nanti, kan lagi nyetir. Oh. Udah di unfollow belum? Udah, lihat aja sendiri. Kok di unfollow? Kan kamu yang nyuruh, gimana sih? Kenapa gak diblokir aja? Kalau cuma di unfollow, kan kamu masih bisa kepoin Instagramnya dia. Udah blokir aja, biar kamu gak bisa kepoin Instagramnya dia lagi. Oh iya, yaudah nih, aku blokir. Tuh. Kok aku yang diblokir? Ya biar kamu gak bisa kepoin Instagram aku lagi. Kamu ngapain kalau foto cewek ini? Tahu dari mana kamu? Aku tahu semuanya. Kamu ngapain aja di Instagram, aku juga tahu. Kamu ngapain kalau foto dia? Iya, suka aja sama fotonya. Oh, udah mulai suka sama cewek lain? Cuma sekedar suka di mata doang, nggak dari hati. Ya, awalnya emang gitu, dari mata terus turun ke hati. Ya enggak lah, kamu kalau ngomong ngasal aja. Aku nggak ngasal, aku udah tahu semuanya. Udahlah, kamu nggak usah bohong. Kamu nggak usah ngasal. Sekarang kamu nge-like foto dia. Mungkin besok kamu komen, terus kamu diam-diaman sama dia. Diam aja ya kamu kalau sampai kayak gitu. Bukan benar, kamu ngasal, katanya tahu semua. Maksudnya? Ya kan aku udah diam-diaman sama dia. Kok kamu gak tahu? Jadi kamu udah diam-diaman sama dia? Ya udahlah, gimana sih kamu? Katanya tahu semua. Aku ngapain aja di Instagram, tahu. Ngasal kamu. Kamu gak tahu kan kalau aku udah diam-diaman sama dia? Enggak. Iya makanya, jangan suka ngasal jadi orang. Gak baik tahu buat hubungan kita. Kalau salah tuh minta maaf. Iya, maaf. Nah gitulah. Kasihan nih temen aku, abis diputusin sama cowoknya. Gara-gara apa? Belum tahu juga sih, emangnya semua cowok tuh brengsek. Kok kamu jadi nyalain cowoknya? Kan kamu juga belum tahu mereka putus gara-gara apa. Udah pasti salah cowoknya lah, kan cowoknya yang mutusin. Lah, kalau cowoknya mutusin ceweknya gara-gara ceweknya selingkuh gimana? Kan salah ceweknya. Ya salah cowoknya lah. Kok gitu? Kenapa ceweknya bisa selingkuh? Itu kan berarti cowoknya yang gak benar, makanya ceweknya selingkuh. Oh gitu, berarti kalau ada cowok yang selingkuh itu karena ceweknya gak benar dong? Kalau cowok yang selingkuh itu karena emang cowoknya yang gak benar. Kok gitu? Emang gitulah. Gak bisa gitulah, berarti kalau cewek selingkuh ya itu sama aja karena ceweknya aja yang gak benar. Enggak, enak aja, gak ada cewek yang gak benar. Jadi mau cewek yang selingkuh atau cowok yang selingkuh tetap cowok yang salah, paham? Kenapa? Kok diam? Ngomong kok dalam hati. Ngomong apa? Antek lah kadang. Lama banget sih, udah jam berapa? Gak nyampe-nyampe. Di mana? Masih di jalan. Lama banget sih. Ya mau gimana lagi orang macet. Di mana sih? Lama banget ah kamu. Iya ini di jalan ini, bentar lagi nyampe kok. Cepetan dong, aku udah nunggu lama nih. Harus nunggu berapa jam lagi nih? Macet. Ya udah tau macet, bukan yang berangkat dari tadi gimana sih ya? Iya, sabar. Sabar mulu. Oh, capek tau gak nunggunya? Bentar lagi. Kamu ini selalu lingkar. Kirain kamu masih lama, kan aku kangen. Kampret lu ya. Lu tuh cewek apa cowok sih? Jadi cowok aneh banget. Gue udah nungguin lama tau gak berjam-jam di sini. Sosok surprise lagi. Lu kira bagus, lu kira gue senang terkejut. Nah, alay tau gak? Lagi sumpusan gue aja. Mau turun di mana? Sono depan aja. Nanti jangan telat ya jemput aku. Iya. As aja kalau sampai telat. Iya, aku usahain udah telat. Kalau kamu telat, aku balik sendiri aja. Iya, aku nggak telat. Atau kalau kamu telat, aku balik sama cowok lain aja. Ya udah Sono, balik sama cowok lain. Soal gue. Oh gitu. Ya lagian kan udah dibilang aku nggak telat. Masih aja ngoceh-ngoceh, kayak macam ngancam lagi. Ya makanya jangan telat. Iya. Udah sono turun lu. Gimana? Gak telat kan? Iya, tumben kamu gak telat. Ya aku mana rela kamu pulang sama cowok lain. Padahal aku berharap loh kamu telat biar aku bisa pulang sama cowok lain. Eh? Bercanda kali.